Menjadi unggul terpercaya islami Menggapai harap menuju sehat bermanfaat Dimanapun Sakit Al Islam Bandung, sahabat Anda menuju sehat, bermanfaat. Kami tegak berdiri, satukan visi, kami langkah bersama. Berkarya dengan cita sepenuh jiwa Genggamlah erat nilai organisasi kasih sayang sesama Jujur dan bersih disiplin tanggung jawab Dan kerjasama ikhlas untuk menggapai doa Allah semata Ucapkanlah salam Sapaan kerangatan Penuh santun Gesit serta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sehat rumah sakit al-islam Bandung Selamat siang kita jumpa lagi ya di podcast live Instagram Rumah Sakit Al Islam Bandung. Kali ini materi yang kita bawakan sangat menarik yaitu tentang flag hitam bukan sembarang flag hitam. Apa tuh ya? Nanti kita bahas bersama dengan pemateri kita yaitu Dr. Rafdi Ahmed spesialis dermatovenerologi. Kita sapa dulu ya pemateri kita kali ini. Halo dok, Assalamualaikum Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah Terima kasih ya dok udah hadir di podcast kita kali ini Dulu juga pernah ya dokter Rafdi uh, Membawakan podcast juga ya dok ya Dengan materi kulit kering itu juga seru Makanya kita undang lagi dokter Rafdi Untuk membawakan materi yang seru lagi Baik dok uh, Ini kan kita tentang flag hitam ya dok ya Kayaknya lagi hits banget orang-orang ngomongin flag hitam di uh, kulit, terutama kulit wajah ya. Flag hitam tuh uh, banyak gitu yang datang ke klinik. Nah sebenarnya tuh flag hitam tuh kayak gimana sih dok itu? Iya, jadi hmm. uh, untuk flek hitam itu kan sebetulnya uh, adalah keluhan yang cukup sering ya dikeluhkan oleh pasien. Uh, terutama wanita yang datang ke uh, poliklinik kulit dan kelamin nah sebetulnya kenapa sih kok kita pilih uh, materinya dan kita beri judul sok-sok misterius gitu ya dok ya <tik> uh, bukan flag hitam sembarang flag hitam karena sebetulnya yang namanya flag hitam itu uh, tidak cuma flag hitam yang kita kenal <tik> tapi banyak jenisnya gitu beberapa uh, ada yang uh, didapat ada juga yang di... Uh, jadi didapat tuh maksudnya Timbul setelah dia, anak-anak, uh, dewasa mm -hmm. muda, ataupun dewasa gitu mm -hmm. ya. Beberapa juga ada yang memang dari kecil didapatnya mm -hmm. gitu. Jadi, memang flag hitam ini, uh, nah, kadang orang-orang uh, atau pasien-pasien itu uh, sering menyalahkan, artikan gitu. Jadi, mm -hmm. bahwa semua flek hitam yang ada di kulit itu dianggapnya ya flek hitam pokoknya hmm. dan harus hilang gitu. Hmm. Nah, mungkin nanti kita akan gali lebih banyak ya gimana ya. apa maksudnya uh, apa aja yang mungkin bisa kita dapatkan dari flek hmm. hitam itu gitu ba Dok, banyak ya Dok ya ternyata jenisnya ya. ya. Kan yang kita tahu mah flek hitam ya yang di pipi-pipi itu ya, ya Dok betul. ya. Jadi sebenarnya itu jenisnya ada apa aja sih Dok? Nah, jadi sebetulnya memang uh, yang namanya flag hitam itu uh, ada banyak. Salah satu hmm. contohnya yang paling banyak ya dikeluhkan hmm. uh, salah uh, salah satunya adalah melasma. Hmm. Nah, melasma mungkin uh, para sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam juga udah banyak uh, tahu, banyak baca. Alhamdulillah kan sekarang uh, informasi juga banyak ya bisa diakses di Google, di uh, apa? terus di artikel-artikel gitu juga uh, mungkin banyak gitu. Uh, nah melasma tuh sebetulnya adalah uh, kelainan pigmentasi mm -hmm. uh, berupa bercak biasanya berwarna coklat mm -hmm. uh, yang terjadi di wajah. Mm -hmm. Nah melasma ini tuh uh, cukup banyak mm -hmm. kejadian angka kejadiannya cukup banyak. Mm -hmm. Jadi sekitar 90% perempuan itu uh, ...mengalami melasma. Mm. Dan melasma ini seringkali terjadi pada... Uh, ...tipe kulit Fitzpatrick... Uh, ...3 sampai 4. Eh, mm. 3 dan 4, mohon maaf. Dimana kalau yang tipe 4 itu biasanya ya kita. Orang Asia, mm. Asia Timur. Orang Jepang, Cina itu kalau dalam penggolongan Fitzpatrick... ...itu masuk ke tipe 4. Padahal mm. mereka putih mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi itu uh, alhamdulillah berarti kita ke bawah putih gitu, dokter Iva <laughs> ya. Gitu, nah. Jadi... Uh, biasanya lebih banyak pada orang-orang yang berkulit uh, gelap uh, terus uh, biasanya timbul di uh, usia uh, pasca menopause. Jadi hmm. sekitar 40, udah deket-deket dekat situ uh, dia timbul. Nah, selain itu juga uh, apa? Untuk selain wanita, laki-laki juga ada. Jadi laki-laki uh, juga bisa ada walaupun uh, presentasenya uh, apa? lebih kecil daripada wanita nah uh, jadi jangan uh, kok uh, laki-laki mm -mm. melasma gitu mungkin kalau misalnya sahabat sehat rumah sakit al islam uh, akrab dengan istilah kalau melasma tuh kokoloten mungkin ya kalau di uh, Bandung ya di wilayah kita tuh mm -hmm. banyaknya kokoloten atau uh, keluhannya tuh hunung-hunung ya Gunung Tangkuban Perahu gitu <laughs> mungkin ya dokter Iva gitu. <laughs> gitu. Dong. Oh, baik dok Jadi banyak ya tadi 90% ya dokter empuan. Ya cukup banyak, cukup Tapi nggak menutup kemungkinan pria juga dapat ya. ya. Oke, okay. jadi uh, itu penyebabnya itu apa sih, Dok, sebetulnya? Penyebabnya banyak. Jadi mm -hmm. banyak teori yang sedang uh, apa berkembang ya, mm -hmm. yang sudah berkembang, sedang dikembangkan mengenai melasma ini. Mm -hmm. Nah, tapi, uh, teori yang banyak dikaitkan itu adalah dari uh, sinar UV. Jadi, mm. uh, dengan pajanan ultraviolet, itu menyebabkan uh, adanya radikal bebas, sehingga uh, dia akan merangsang uh, sel melanosit, ya, melanosit mm. yang sel yang pembentuk mm. melanin itu untuk memproduksi uh, melanin yang lebih. Mm. Maka dari itu, secara nanti, kalau misalnya kita lihat di... Uh, penampakan klinis ya atau di di pasiennya sendiri dia akan muncul bercak coklat biasanya hmm. ya kan hmm. kalau bercak coklat itu berarti tanda uh, peningkatan melanin hmm. ya di situ ada ada melanin hmm. nah untuk ini boleh ya saya langsung ya. Lanjut, uh, lanjut apa jadi biasanya gimana sih kita temukan melasma itu nah uh, melasma itu ada berapa jenis kalau secara uh, kedalaman ya, ya. Uh, jadi kedalaman dan juga lokasi ya. gitu uh, seperti laut saja ya maksudnya ya. ada yang dalam ada yang cetek gitu ya. Ya. jadi melasma juga sama uh, jadi melasma itu ada yang uh, dangkal atau di epidermis uh, juga ada yang dalam di dermis ya. dan uh, ada juga yang campuran jadi uh, dangkal ada dalam juga ada ya. gitu Nah terus kalau misalnya untuk lokasi, E, paling banyak dia sentrofasial dok jadi hmm. sentrofasial itu e, cenderung ke lokasi tengah-tengah wajah tengah-tengah oke tengah, -tengah. Okay. E, fasial wajah ya hmm -hmm. jadi e, dia lebih cenderungnya di dekat hidung berarti ya, ya? mengarahnya ke hidung. hidung jadi oh, di apa ini dahi, dahi terus di sekitar hidung, hidung. Oh. pipi terus hmm. ada yang di atas bibir juga dan juga ada yang di dagu dagu, dagu bagian sini mungkin yang kena matahari mungkin ya dok ya, ya. terutama Mata -mata. di area-area yang kena matahari hmm. nah, tapi ada juga yang bentukannya malar malar, malar itu, itu area eh, pipi hidung pipi. Oh, gitu. Pipi, hidung, pipi. Jadi PHP ya gitu dokter <laughs> Tapi kalau ini pipi hidung pipi. Jadi uh, dia biasanya di pipi, kedua pipi terus nyebrang ke hidung gitu. Hmm. Nah, itu area malar. Itu juga banyak. Tapi yang paling banyak sekitar 50 sampai 80% itu adalah sentrofasial. Sentrofasial. Gitu. Jadi gitu ya sahabat sehat. Jadi lebih cenderungnya itu ke yang uh, kena matahari terus area tengah-tengah Wajah ya, karena mungkin yang terpapar itu ya, ya dok. ya si oh berarti uh, ngaruh juga dong dengan maksudnya berapa lama kita kena mataharinya. Terus, maksudnya apakah kegiatan kita di outdoor atau indoor gitu ya, ya dok? Yang ngaruh itu juga ya. berpengaruh ke situ. Oh, nah, okay. satu itu jadi uh, itu adalah salah satu dari uh, faktor pencetusnya. Hmm. Lalu ada yang lain juga, uh, apa yang lainnya itu hormonal biasanya. Hmm hormonal misalnya wanita hamil gitu ya oh, yeah. di trimester 3 itu kan misalnya estrogen dan progesteron biasanya dia meningkat tajam ya sama melanin stimulating hormone mm -hmm. itu dia biasanya meningkat tajam sehingga memperbesar peluang untuk terjadinya melasma itu mm -hmm. atau kalau pada kehamilan kita punya nama sendiri mm. namanya itu adalah apa itu kloasma gravidarum oh, kalau kita bahasa dok? ke dokternya kloasma oh. gravidarum itu e, topeng kehamilan mm. jadi kalau orang hamil yang trimester 3 biasanya tuh e, dia mukanya cenderung gelap oh hmm. gitu gitu itu juga iya, karena e, maksudnya kalau misalnya sahabat sehat rumah sakit al islam ada yang merasa ini kok saya hamil jadi beki garlapkiya gitu ya eh mm -hmm. kok saya jadi pakai bahasa Sunda ya dok? nggak <laughs> ada apa teks apa kuningnya kalau dilihat ya nah uh, mungkin apa, jadi kenapa kok saya uh, ketika hamil jadi tambah gelap ya mungkin uh, itu bisa karena pengaruh uh, hormonal yang tadi sehingga membentuk uh, pembentukan melanin okay. nah terus udah gitu uh, Selain itu, juga bisa dari uh, obat-obatan. Dok, oh. obat-obatan juga Hampir beberapa uh, dibilang ada yang uh, mencetuskan. Mencetuskan kira. itu oh. terus, udah oh, gitu, iya. faktor genetika juga hmm. uh, dia berperan ya dalam uh, terbentuknya melasma tadi. Hmm. Jadi, kalau misalnya ibunya melasma, uh, kemungkinan anaknya juga melasma oh. gitu ya berarti lumayan banyak ya Dok faktornya banyak, ya. Jadi banyak. usia, paparan matahari, obat-obat juga ada yang mencetuskan ternyata, terus genetik ya teman-teman. Ya. Jadi begitu sahabat sehat beberapa penyebab ya Dok ya, ya yang betul. pencetus ya, betul. ya dari melasma ini. Nah, Dok kita mulai masuk ke pengobatannya ya Dok ya. Kira-kira pengobatan. pengobatan atau cara mengatasi Melasma ini gimana sih dok? Nah sebetulnya uh, itu ya yang apa buat saya juga kadang-kadang uh, apa tricky <laughs> apa tuh dok? <laughs> tricky apa ya trik penuh dengan trik ya. Mm. Jadi uh, karena gini kalau melasma itu kan dari tadi kita lihat penyebabnya proses terbentuknya mm. itu kan juga eh melewati suatu proses yang juga tidak sederhana hmm. apalagi eh, faktor salah satu faktor risikonya itu eh, ada di dalam tubuh kita hmm. Nah jadi untuk pengobatan ibaratnya itu hanya eh, kita apa mensupport jadi maksudnya hmm. tidak bisa memodifikasi bahwa Misalnya dengan obat ini melasma itu akan hilang 100% dan tidak akan kembali hmm. lagi gitu. Oh, nah, itu iya. yang 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 menjadi kadang-kadang uh, banyak ya pasien itu uh, jadi jenuh, bosen, hmm. kok, nih dok kayaknya saya udah diobatin nih, tapi uh, kesembuh-sembuh gitu ya. hilang uh, lagi, hilang oh. lagi. Nah, uh, jadi itu yang 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 buat uh, kami itu kadang-kadang tantangan mungkin tantangan ya. betul ya. tantangan jadi bagaimana kita cari modalitas terapi dan juga uh, apa kira-kira apa nih yang bisa dilakukan gitu ya. Mm -hmm. Nah, kalau obat-obatan sendiri sebetulnya banyak ya pilihan terapi untuk melasma. Jadi mm -hmm. melasma uh, pada akhir-akhir ini saya kira uh, itu menjadi topik yang juga digemari mm -hmm. jadi kalau kita lihat di uh, platform pencarian gitu ya, di banyak lah dok. Kalau misalnya dokter mau coba terapi melasma apa, uh, mungkin kita bahas dari topikal dulu ya, atau hmm. yang dioles dari luar. Nah, terapi melasma itu kalau untuk yang topikal banyak pilihannya. Salah satunya hidroquinon ya, oh. terus retinoid ya, terus udah gitu asam-asaman, asam azaleat, asam kojik, asam tranexamat. Asam glikolat itu bisa hmm. uh, menjadi pilihan terapi untuk uh, melasma. Nah, terus uh, yang dioles itu itu kan beberapa dari yang tadi saya sebutkan itu adalah yang bisa uh, home terapi. Jadi dilakukan terapinya di rumah. Nah, tapi juga ada beberapa yang kita bisa lakukan office terapi atau terapinya di kantor mm -hmm. eh, kantor saya maksudnya jadi di, di klinik, klinik ya <laughs> bukan di kantornya yang lain jadi eh, kita bisa eh, semacam memberikan tindakan mm. tindakannya itu dengan peeling ya dok oh, eh, peeling baik. atau pengelupasan pengelupasan uh, bukan piring ya dok, kalau piring kan buat makan gitu kalau ini peeling ya, piling. bukan perasaan juga dok. <laughs> Saya punya peeling gitu kan, <laughs> itu tapi uh, peeling pengelupasan. Nah, peeling itu juga membantu jadi membantu memudarkan, menyamarkan, mengikis dan uh, apa perlu juga di apa diketahui ya bahwa dengan nanti kalau kita misalnya peeling Uh, kan suka uh, saya banyak nih akhir-akhir ini uh, terima apa terima pertanyaan dari pasien mm -mm. Uh, dok ini kulit saya dipiling terus apa nanti nggak tipis gitu. mm, ya, ya. Uh, mungkin pernah dengar ya pertanyaan pernah kayak gitu sering ya, tapi, ya sering malah ya ibu-ibu ya. Ya, uh, nanya uh, uh, uh. ya saya kalau jawab kadang-kadang ya mohon maaf ya uh, sahabat sehat rumah sakit al islam uh, mungkin saya kadang-kadang suka sambil ber bercanda gitu, ya bu. Kalau misalnya kulitnya ibu nggak tumbuh, dipiling bisa tipis. Kalau misalnya kulit tas, kulit jaket kita piling, nah itu tipis. Tapi kalau kulit ibu, kulit saya kan itu eh, karena dia masih tumbuh, jadi insya Allah nggak eh, akan tipis gitu ya. Jadi nggak oh, iya. usah khawatir. Terus udah gitu, eh, itu untuk yang topikal-topikal atau yang di dari luar dari luar. Yang oles ya, Dok, yang oles soles, ya? Oles-oles betul. Nah, terus uh, oh sama ini. Peeling itu sakit nggak Kan kadang-kadang oh kok di peeling terus uh, sakit nggak ini? Kalau misalnya kita tanya sakit atau enggak, uh, itu adalah uh, relatif ya, Dok. Hmm. Karena namanya sakit atau enggak tuh uh, yang setiap orang beda-beda. Ya Cuman ya. yang jelas uh, ada gremet geremet gitu apa hmm. rasa kayak cekit-cekit dikit, semut nga, ya dong. gitu semut rang-rang <laughs> ya. <laughs> kalau untuk yang piling dalam nah eh, itu bisa eh, apa jangan khawatir juga misalnya oh ini sakit pilingnya gini-gini tenang ada yang namanya anestesi topikal hmm. atau anestesi hmm. dioles, biar ngurangin nyerinya uh -uh, ya, dok. Ya, betul. iya betul, jadi kalau misalnya kita nih uh, misalnya kata dokternya, bu minggu depan di ya, soalnya hmm. ini udah terlalu tebel nanti biar samar Pilihnya nanti mungkin saya akan agak dalam gitu. Hmm. Nah, kalau kayak gitu, nanti sakit bu, karena kan dokter kita nggak boleh bohong ya dok. Yeah. Jadi nanti ada rasa sakitnya gitu kan? Kadang-kadang uh, pasien tuh suka panik, dokter Iva, hmm. aduh gimana sakit nggak pas itu. Uh, bahkan ada tuh pasien saya sampai dok, jadi jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak. Hmm. Pas itu udah tenang aja, Bu. Uh, Bismillah, jadi. Kayak gitu, kadang kalau untuk yang tidak tahan sakit, terutama apalagi kalau kita mau melakukan peeling yang agak dalam, kita uh, juga biasa melakukan teknik anestesi dulu hmm. yang dioles, Duk, baru nanti yes. dipilih gitu. Jadi, jangan khawatir ya, sahabat ya. sehat ya, jadi peeling salah satu solusi ya, ya, dok ya, salah satu solusi. Cuman ya, ada sakit-sakit dikit lah, gak apa-apa ya, ya, dok ya, gitu. <laughs> nah, udah gitu, uh, selain yang tadi. Yang dari topikal-topikal yang dioles-oles itu ada juga yang diminum, dok. Sekarang oh. lagi uh, ngetrend percobaan diminum, hmm. Hmm. eh, percobaan diminum. <laughs> apa obat-obatan yang diminum <laughs> gitu? Jadi, apa penelitian-penelitiannya pun lagi banyak berkembang, salah satunya asam trenaik sama tadi. Jadi, oh. asam trenaik sama tuh ada yang bisa. Tapi harus sesuai juga. resep dokter, yes, ya dok Betul, ya. jadi jangan, G uh, jangan beli sendiri, ya. ya. Gitu kan? Hmm. Sekarang banyak ya, dok, yang di kita nggak usah ya. sebut di mana ya. ya. Tapi hmm. itu juga, uh, menurut saya sih, agak-agak meresahkan juga hmm. ya. Jadi sahabat sehat, rumah sakit al-islam, uh, sebaiknya juga waspada dan berhati-hati gitu hmm. ya, maksudnya harus banyak-banyak konsul sama dokternya kalau misalnya memang uh, punya dokter langganan atau apa tanya-tanya uh, dulu mm. jadi jangan uh, karena itu juga uh, banyak dok saya me melihat ya dalam suatu platform tuh ada yang jadi uh, obat penghilang apa mm -mm. Uh, obat apa gitu nah itu tuh uh, ya saya kurang ngerti lah itu juga laku gitu ya dok oh. jadi uh, itu meresahkan karena yang rugi nanti uh, masyarakat atau pasien itu iya. sendiri. Jadi intinya harus tetap sesuai resep ya, ya, dok, betul, ya. dok ya. Iya, soalnya gitu. kan bahaya ya dok ya. buat kulit jangan coba-coba eh, ya, pokoknya. Betul. <laughs> uh, dan masalahnya kulitnya kulit wajah juga ya iya. jadi kelihatan. Betul, Sekarang gitu. kan udah penggunaan masker sudah lebih jarang. <laughs> lebih gitu jarang ya. gitu jadi nanti lebih cepat kelihatan gitu sahabat sehat alisal. Nah, terus uh, selain tadi yang oles minum, ada juga tindakan, tuh, dong. Oh, iya. Tindakan uh, salah satunya ada yang tindakan invasif atau yang menggunakan benda tajam, ya, mm -hmm. in, tindakannya, maupun ada yang berbasis cahaya oh, baik gitu. Iya. Jadi ada tindakannya juga ya hmm. dok ya Berarti itu harus ke klinik ya dok ya Ya nah. ke klinik menghubungi dokter Jangan mendak dok. sendiri di rumah ya Iya <laughs> betul do. Baik dok ya. kita masuk juga ke sesi pertanyaan ya dok ya Jadi dari akun Instagram sahabat sehat rumah sakit al-islam Akun Sedia Arifin Sedia Arifin ya. bertanya Apakah kokoloten dapat hilang dengan krim anti-UV? Oke, okay. kokoloten hilang dengan krim anti UV. Jadi eh, mungkin kita apa terjemahkan krim anti UV itu adalah sunblock ya, sunblock, sunblock ya, apa tabir surya. Jadi mungkin kalau misalnya sunblock itu biasanya kita memang ancurkan pada pasien melasma. Hmm. Gitu bahwa eh sunblock itu digunakan untuk membantu mencegah terjadinya Melasma. melasma tadi oh. atau melas, tadi karena uh, seperti tadi tadi faktor pencetusnya adalah, salah satunya adalah uh, UV melas, melas, ya. oh, iya. ultraviolet melas, ultraviolet melas, 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 Bukan, jadi bukan menghilangkan, bukan menghilangkan ya dok tapi ya, mungkin uh, pencegahan ya. ya. Jadi krim anti uv hmm. itu di posisinya di pencegahan dan mungkin ya. biar nggak tambah tebal ya. kali ya dok ya. Jadi kakak saya diarifin jangan misalnya oh ini nggak solutif nih krim anti uv jadi saya berhenti jangan jangan menyerah ah, tapi tetap pakai uh, ya. karena okay. itu juga. Salah satu ikhtiar kita untuk tidak menambah ataupun tidak mempertebal hmm. uh, Kokolotin Yang harus oh, kita pertebal okay. adalah keimanannya dok ya Bukan <laughs> kokolotin gitu Baik dok Ada lagi nih dok pertanyaan dari akun uh, Kak Nia Kurniasih sih tujuh dok, ya. pada aksektor, akseptor KB atau yang pemakai KB hormonal ya. kan suka ada efek samping kloasma untuk mengurangi atau menghilangkannya bagaimana ya, dok? Oh, ini kalau lihat dari bahasanya, Kak Nia ini bidan ya, jadi <laughs> akseptor KB hormonal. <laughs> ya. uh, jadi, kalau singkatnya adalah konsul ke dokter spesialis kulit terdekat, ya, nanti bawa aja, Kak. Pasiennya ke uh, klinik kulit al-Islam, jadi nanti uh, insya Allah ada solusinya. <laughs> bisa, ya. bisa, insya Allah gitu. Baik lanjut ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti Rikmayanti. Dok, saya mau bertanya, usia saya 50 tahun. Sebelumnya saya pernah ikut perawatan kurang lebih 8 tahun. Lama juga ya, Dok, ya? ya. Nah, sekarang flek mulai tumbuh lagi ber beserta kerutan. Bagaimana ya, Dok, solusinya? Uh, ya, terima kasih Bu Yanti. Uh, sama. Kita lihat dulu, Dok. Mm -hmm. Maksudnya Nah, karena gini. Eh uh, flek hitam tidak cuma melasma. Iya, jadi iya. Oh bisa iya. jadi itu melasma, bisa jadi itu bukan oh. melasma, bisa jadi uh, itu evelit atau freckles atau hmm. bisa jadi juga itu uh, bercak kehitaman pasca radang oh, gitu iya. dok Oh iya, banyak ya jadi ya ya dok, harus ditentukan jadi dulu. Jadi kita ya. uh, sebaiknya eh uh, Datang dulu, Bu, ke dokter spesialis kulit atau spesialis dermatologi venerologi di rumah sakit klinik atau uh, tempat praktek terdekat. Konsulkan dulu, terus nanti uh, insya Allah dokternya akan kasih pilihan. Misalnya, Bu, nanti dikasih krim dulu, nanti baru dua minggu lagi tindakan. Uh, atau uh, nanti Bu ini dulu, nanti gimana? Itu yeah. yang jelas harus diperiksa dulu, yeah. Dok, karena uh, kita juga... Enggak berani ya, makanya kita kan kasih judul "Flek Hitam" bukan sembarang "Flek Hitam", iya. karena bisa aja itu bukan melasma gitu. Betul, ya. Jadi harus diperiksa dulu ya, Bu, Betul. ya, karena untuk menentukan pengobatan selanjutnya. Itu harus ya. Apa, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Tuti Rohayati: Bismillah, Dok, izin bertanya, bagaimana membedakan "Flek" dalam, sedang, atau permukaan, dan berapa lama atau berapa kali peeling yang dibutuhkan untuk membersihkan fleknya Dok? Oke, okay, terima kasih Bu Tuti. Jadi kalau misalnya untuk yang eksaknya ya, bagaimana cara membedakannya itu dengan bantuan lampu wood, ya. Oh, Jadi iya. ada namanya lampu wood, lampunya semacam kayak ada punya magnifiernya, terus ada lampunya gitu. Di klinik ya dok Di ya. Di klinik ada, oh, ya. Warnanya kebiruan. Nah. Nanti dia kelihatan tuh kalau misalnya ditempel bukan ditempel ya, di sinari ke muka yang pasien dengan melasma. Itu nanti kelihatan yang, uh, yang Dalam biasanya lebih menyerap cahaya jadi tidak tidak jadi ngejreng gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya yang dangkal atau yang di superficial itu biasanya jadi lebih ngejreng atau kita sebutnya aksentuasi. Oke. Okay. Jadi nanti lebih jelas. Berarti harus dilihat dulu ya, ya dulu sama tetap. dokternya ya betul. Uh, betul. dengan menggunakan lampu wood itu ya. ya. Jadi nentuinnya juga nggak sembarangan ya ya. Betul. betul. Terus berapa lama atau berapa kali peeling yang dibutuhkan untuk membersihkan flag Nah, ini mm -hmm. ini Dokter Iva saya teh suka bingung kalau kayak gini. <laughs> <laughs> Soalnya uh, Gini, uh, sahabat saya rumah sakit Al Islam, ya karena kalau misalnya berapa kali peeling yang dibutuhkan, saya tidak bisa jawab hmm. karena saya tidak mau PHP. Ya. Tergantung kondisi oh. ya dok ya. Ya gitu. Jadi uh, bisa gini, misalnya peeling dua kali, tiga kali, ada yang udah bagus, ada yang peeling udah berkali-kali tidak bagus, terus malah tumbuh yang baru, malah ada yang ini baru kelainan kulit baru pas ditanya dok, dah saya mah kerjanya uh, ini dok uh, senangnya berenang tiap oh. jam 2 siang misalnya gitu oh ya, ya hapunten ya, gitu ya, ya kalau punten, kayak gitu ibu. susah gitu dan dan ini relatif Ibu punten kalau misalnya berapa kali, berapa kali uh, apa, saya belum bisa menjawab ya, ya. tapi mudah-mudahan kalau misalnya memang Ibu eh uh, ingin cepat mudah-mudahan Allah kabulkan sehingga disembuhkan lebih cepat ya Bu ya Amin jadi tergantung aktivitas pasien juga ya, ya dok ya gitu. tidak hanya dari pengobatannya dan ya. tadi ya faktor hormonal ya, juga maruh ya, ya betul ya, jadi masing-masing pribadi akan membutuhkan terapi Waktu yang, yang berbeda. berbeda ya dok Oke Siap. mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun Irma Purnama. Assalamualaikum dok mau bertanya biasanya flek hitam timbul mulai usia berapa dan apakah flek hitam akan selalu timbul di usia di atas 50 tahun? Waalaikumsalam Bu Irma jadi kalau yang namanya flek hitam tidak selalu timbul di usia tua hmm. nggak 50 tahun ke atas hmm. Hmm. Uh, tapi bisa aja jadi nah oh kita lupa dok belum bahas selain melasma Lainan hitam apa lagi oh, sih iya. yang bisa ada di wajah sambil kita ngejawab pertanyaan Bu Irma mm -hmm. ya? Yeah. Nah jadi selain melasma, flek hitam di wajah itu juga ada lain-lain, Dokter Iva dan sahabat sehat al Islam. Jadi bisa jadi freckles, Dok. Mm. Freckles tuh yang beberapa tahun belakangan ini ngetren, oh, gara-gara iya. itu yang siapa kawin eh nikah dengan Pangeran Inggris. Oh jadi uh, ini yang ya, ada titik-titik itu. Ya ya nah. ya suka ada make up sengaja Ya gitu, make up sengaja. Make up terus up sekarang sendirinya. ada filternya ya, segala filter macam ya. Oh, okay. nah, nah, nah itu tuh freckles itu juga bisa. Jadi kalau freckles tuh biasanya nggak uh, apa emblog emblogan. <laughs> jadi gak, tidak tidak berpulau apa. Berpulau-pulau. Ya berpulau-pulau. Ya. <laughs> tidak berpulau-pulau. <laughs> tapi dia lebih cenderung ke titik-titik. 1 sampai 3 miliar lah gitu Oh kecil-kecil kecil, -kecil, ya, kecil, -kecil. Makanya bagus kan kalau misalnya trend make up kan jadi Kebayang kan untung trend make upnya freckles bukan trend make up melasma gitu <laughs> <laughs> Kalau trend make up melasma bisa dibuat lebih blog-blogan gitu ya Oh kalau freckles lebih kecil ya, ya dok kecil -kecil dibanding, dibanding dan, melasma dan ya Dan lebih apa ya Kalau saya bilang sih kenapa juga jadi trend make up dan jadi ada filter ya di Instagram uh, Instagram, eh. ya, mungkin karena lebih estetik juga ya <laughs> gitu kalau itu bisa itu. Terus bisa juga eh uh, kafe Ole Makul. Kafe oh, Ole. Oh, namanya kafe cafe Ole. Kafe bukan kafe oh. cafe, taria gitu bukan. <laughs> Tapi memang namanya kafe Ole. Eh uh, itu kalau orang Jawa bilang apa toh? Apa tuh, Dok? Eh uh, tanda lahir. Oh, bahay. Jadi uh, coklatnya tuh coklat muda. Mm. Cafe ole. Cafe ole itu artinya cafe teh kopi, uh, le itu susu. Hmm. Jadi warnanya kayak kopi susu Cok coklat oh, muda. Iya, iya, coklat Itu jumlahnya banyak juga atau cuma enggak? Enggak, 1... biasanya mah satu dua gitu. Terus oh. uh, itu biasanya juga dari bawaan dari bawaan orok hmm. gitu, Dok. Jadi selain melasma ada freckle sama cafe ole itu. Ya, bisa Udah itu. Tiga nih ya. 3. Terus terus bisa juga PIH PIH nah, Banyak tuh ya kalau yang apa beauty vlogger Guys mm. ini gua kena PIH gitu kan yang- oh. gitu tuh ya Gitu, <laughs> gitu. Iya. nah PIH atau Post Inflammatory Hyperpigmentation Jadi oh. pigmentasi atau bercak hitam kecoklatan yang terjadi karena setelah radang dok Oh berjadang. Biasanya orang-orang jerawat oh, Yang jerawatan iya. atau uh, Digosok ke garuk mm. gitu Itu juga bisa jadi PIH mm. PIH tuh juga Uh, terus eh uh, PIH itu juga bisa mirip melasma juga Dok. Hmm. Cuman pasti eh uh, ada underlying disease ya. Maksudnya apa ada penyebab yang mendasarinya yeah. gitu. Jadi uh, kita juga harus eh uh, apa? identifikasi bahwa tidak semua bercak hitam di kulit atau flek hitam di wajah itu adalah Melasma? melasma bukan nggak mm -mm. selalu begitu. Mm. Tapi bisa juga itu PIH. Oh, iya. Dan ya. usia timbulnya juga tidak selalu di atas 50 berarti ya. Iya, kalau PIH apalagi, mm. berapapun kan bisa. Berapapun bisa. Oh iya gitu. dari itu iya, makan ya, soalnya ya. jerawat atau radang biasanya dok. Yeah. Jadi misalnya eh uh, garuk apa digigit nyamuk. Iya. Yeah. Garuk sampai perih, mm. terus jadi merah. Oh, jadi bisa luka itu jadi... bekas lukanya jadi hitam kan kalau kita jatuh atau luka ya, suka ya. ada bekas hitam yaitu PIH. Baik. Atau kalau misalnya kena kosmetik atau obat-obat yang meluruhkan itu juga bisa jadi Kenapa? PIH. Baik. Jadi menjawab pertanyaan dari ya. akun Ibu Irma, mungkin uh, jadi memang tidak selalu timbul di atas Betul. 50 dan macam-macamnya juga banyak ya Dok dari akun nasi one nasi one Dok izin bertanya kalau bercak hitam di tangan tebal dan gatal pada laki-laki gimana cara pengobatannya ya Nah, nah. kalau misalnya eh hmm. uh, udah ada gatal-gatal berarti radang Dokter Iva Oh gitu Ya kemungkinan itu adalah merupakan peradangan jadi harus lihat dulu ya, mungkin ya Dok lihat dulu ya juga jadi Iya uh, ininya kenapa kita tentukan dulu ini teh kenapa kok bisa begitu gitu oh, baru baik. nanti kita obati. ya. boleh ya, nanti ketemu, harus datang dulu, ketemu di ya. klinik ya ya, biar, ya insya ya. Allah penyebabnya ketahuan ya, ya. lanjut mungkin lanjut pertanyaan ini. selanjutnya dari teh manis anget kuku aduh iya <laughs> <laughs> enaknya es teh kalau siang-siang -sian gini ya dok lagi panas ya. Dok, apakah make up tebal akan menimbulkan flek? Nah ini dok suka banyak yang nanya nih Be uh, soalnya aku mau nikah, kata calonku nanti pas nikah harus pakai make up, ya gimana dok? Jadi make up nyebab nyebabin flek nggak dok? Gitu? Kalau di beberapa uh, saya baca beberapa referensi itu ada, jadi mm -mm. Uh, bukan make up secara spesifik tapi kosmetik oh. kosmetik itu juga bisa menginduksi terjadinya Uh, melasma hmm, tapi nggak gitu. semua mungkin ya dok ya, ya gak... menimbulkan flek bisa dan cara pemakaiannya seperti ya, apa mungkin ya, ya. kalau nikah kan kayaknya cuman sekali ya dok iya, ya cuman, cuman se sekali ya. dan sebentar empat jam kan iya. jadi Insya Allah lah jadi Insya Allah ya gak apa-apa uh, kakak teh manis anget kuku hmm. boleh silahkan pakai make up karena harus tampil cantik di hari Pernikatan. bahagia ya. Iya. <laughs> Baik, uh, pertanyaan selanjutnya dari akun Craft Sibling, kalau usia apakah berpengaruh pada efektivitas pengobatan uh, fleknya? Lalu kalau fleknya banyak ya di punggung, penanganannya bagaimana ya? Lalu kalau flek apakah selalu hitam? Kalau kemerahan apakah termasuk flek yang dapat diobati dengan cara serupa? Oke. Okay. Jadi ada beberapa pertanyaannya ya, Dok, ya. ya? bagus nih. Usia apakah berpengaruh, wa, Dok? Uh, usia apakah berpengaruh pada efektivitas pengobatan? Yeah. Kalau mm. kalau kita lihat uh, efektivitas pengobatan itu tidak dipengaruhi oleh usia, ya karena uh, tapi gini, jadi usia memengaruhi timbulnya flek, mm -mm. tapi efektivitas pengobatan tidak dipengaruhi oleh usia. Mm. Jadi kebayang nggak ya dokter? Iya. Ifat. takutnya iya. Uh, uh, saya salah salah. Kebayang. Ini tapi kan maksudnya kebayang ya, maksudnya kalau usia memengaruhi uh, terjadinya flek itu oke okay, betul. betul. Uh. Tapi kalau efektivitas pengobatan uh, dipengaruhi os, uh, usia itu juga saya rasa tidak. Lalu kalau fleknya banyak di punggung, penanganannya banyak uh, baiknya gimana? Uh, kalau flek, flag... nah flek di punggung, nah flek di punggung ini juga kita ke Uh, gambaran lain ya mm -hmm. uh, uh, mohon maaf nih kakak craft uh, siblings mungkin kita sa uh, sambil juga bahas mm -hmm. apa uh, kemungkinan lain yang mm -hmm. menyebabkan flek hitam kalau misalnya di punggung uh, terutama daerah yang dekat wajah punggung leher gitu ya agak atas, ya, berarti. Agak atas oh. itu ada yang namanya kita bilang akantosis nigricans oh, baik. akantosis nigricans itu biasanya di orang yang berat badannya berlebih oh baik gitu. itu ada kayak uh, kalau di buku-buku sih dibilangnya velvety jadi seperti beludru mm -hmm. kalau uh, menurut uh, terjemahan harfiah saya yang orang Bandung ini <laughs> seperti daki gitu oh, baik. Ya. seperti baik. daki yang tidak luntur oh baik gitu. ya. jadi uh, apa? bentukannya tuh kayak ada di sini-sini jadi kalau lipatan layer ya mungkin lipatan, terutama di lipatan itu suka ada yang begitu. Oh iya iya. Nah, biasanya nanti kalau misalnya eh uh, berat badannya menurun hilang juga hilang. Okay. gitu ya. Itu Jadi salah pengar... satu contohnya ya, Kak. Mm -hmm. Jadi tapi belum tentu yang namanya di dipung... flagnya di punggung yang Kak Kraft uh, sibling Maksud sini tanya. Maksudnya itu bukan, bisa aja ya, bukan itu ya. Bisa aja bukan itu ya. Hmm. Harus dilihat dulu ya, ya kayak sebetulnya ya. Hmm. Kalau flag merah Eh, uh, kalau flek apakah selalu hitam atau oh, tidak? Tidak. Tadi kan ada yang coklat muda yeah, ya. coklat muda, coklat, ya. muda, coklat tua. Eh, uh, magenta, pink gitu kan. <laughs> ya mungkin apa uh, spektrum warnanya bisa lebih banyak. Kalau kemerahan mungkin itu bukan flek Kak, tapi radang. Hmm. Ya, ada peradangan gitu. Ada peradangan. Jadi kalau ya obatnya ya pasti beda. Beda ya. ya. Gitu. Oh. Mungkin Harus dilihat perenangan. dulu ya, ya dok ya. Bagusnya sih dilihat dulu. Nah, iya, untuk memastikan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya dari akun Light Fury. Suami saya banyak bekas jerawat atau jerawatnya waktu dia masih sekolah. Ya. Cara ngilang ngilanginnya bagaimana ya dok? Nah Ini untuk bekas jerawat. Nah, ya. Uh, jadi mungkin nanti di podcast selanjutnya ya jerawat ah, dan iya. bekasnya ada. <laughs> Tapi nggak apa-apa. Kita kasih bocoran dulu ya Kak Light Fury ya. Jadi eh uh, untuk bekas jerawat itu bany apa banyak yang banyak bentuknya gitu. Jadi bekas jerawat itu bisa jaringan parut yang masuk ke dalam maupun bekas yang merah-merah. Tapi mm -hmm. kayaknya kalau misalnya sekarang udah jadi suami, jerawatannya pas masih sekolah mungkin udah yang bopeng-bopeng ya oh, dok ya iya. yang jaringan parut. karena udah. Kan udah lama ya dok. Ya, itu kemungkinan kalau menurut saya sih eh uh, kalau bopeng itu penanganannya bisa lebih ke yang invasif atau ke yang laser hmm, gitu betul. nanti kalau misalnya mau boleh uh, Kak uh, ketemu dulu Iya, harus ke klinik dulu oh, ya dok iya, ya promo, iya. ada tindakan <laughs> <laughs> ya. Gitu. lalu selanjutnya dari akun Ibu Nani Maharani apakah flek di wajah itu hanya dengan peeling saja dok? Ya. Uh, kalau tidak peeling obatnya Obat Dengan aja, obat aja bisa dok? lebih cepat yang mana peeling okay. atau obat. Nah, ya, jadi <tik> uh, kalau obat saja bisa. Oh, gitu. Karena uh, kami kan juga ada obat yang memang khusus untuk uh, flag, flag yang oh, ya. apa biasanya ya. untuk melasma itu udah ya. ada, kayak udah ada formulanya sendiri gitu. Nah, terus uh, lebih cepat mana? dipiling atau tidak dipiling? ya ya pasti yang lebih cepat dipiling dipiling karena piling eh. itu seperti membantu gitu uh, Bu Nani ya yes. jadi dengan kita melakukan piling uh, kita kayak membantu mempercepat proses mm -hmm. untuk pemudaran uh, kulit matinya mungkin ininya, oh. ya apa warna fleknya oh. gitu berarti bisa double ya dok ya, bisa obat, bisa, bisa. bisa tambah peeling juga ya bu ya mungkin biar lebih cepet gitu ya dok ya karena dok kami di sini di klinik tuh biasanya kami melakukannya dua itu jadi mm -hmm. kami kasih obat dulu dua minggu kira-kira mm -hmm. dua minggu nanti uh, kita lihat setelah dua minggu atau sebulan biasanya lebih optimal sih dua minggu kalau misalnya hasilnya bagus kita peeling oh, gitu yeah. biar cepet jadi pengen ya ke kliniknya ya. Iya, mangga dengan di, di antos nanti di kalau antos, udah ya. melahirkan boleh. <laughs> Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rina Gustina, Dok, izin bertanya. Apa, apa perbedaan melasma dengan flek hitam, Dok? Cara pencegahan terjadinya flek hitam selain pemakaian skin care yang cocok apa saja, Dok? Nah. Oke, terima jadi... kasih uh, Teh Rina. Jadi mungkin uh, untuk jadi, flag hitam itu adalah bahasa yang lebih general, mungkin mm -hmm. ya, Dok. Ya, jadi flag apa? Flag tuh bercak, ya, eh, uh, bisa tadi yang kita sebut bisa melasma, bukan melasma, bisa freckles, bisa apa, tapi eh, uh, melasma itu adalah salah satu oh, dari iya. flag hitam, jadi ya. flag hitam rumah besarnya mungkin, ya, ya Dok. Ya, nah, itu, nah, cara pencegahan, ya, tadi menjaga, uh, apa? Supaya tidak kepanasan, terus sudah mm -hmm. gitu Pake mencegah perhatian, ya, 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 dan jangan salah, Dokter Iva. Walaupun sudah pakai sunscreen juga, kalau ya. saya pasien-pasien uh, yang perawatan hmm. dan lain sebagainya uh, suka sering kami anjurkan untuk... Apalagi ini ya, musim ini kan udah bagi rapot nih. Dokter Iva pasti udah mau pada liburan nih, sahabat sehat rumah sakit al-Islam itu, hati-hati banget deh gitu hmm. maksudnya karena... Liburan itu kan apa ya seperti momen yang kesempatan tidak datang dua kali. Iya, Jadi kadang-kadang iya. teh orang lupa pada bebas. Pada gitu bebas. Ya, dong. Nanti setelah 8 Januari barulah berdatangan. 8 Januari itu hari sudah masuk, oh, anak -anak sudah anak sekolah. Oh, iya. Nanti itu baru pada dok kemarin kebakar, dok ini kayaknya nambah jelas, oh. dok. Nah gitu biasanya. Jadi buat kaum akhwat terutama yang akan hendak liburan tetap walaupun sudah pakai sunscreen dan jangan lupa pakai sunscreennya pun harus jadi, ada repetisi ah, ya harus kan ulang jadi nggak ya. sekali pagi doang Betul. ya dok ya kadang-kadang ya. kan kita suka ah tenang tidak terus nggak pakai sunscreen e, e. Jenang, insya Allah tapi enggak tetap harus diulang lalu selain itu kalau bisa sebisa mungkin menghindari matahari okay. jadi e. kadang-kadang pasien-pasien kami itu suka Aduh dok, e, ribet banget. Jadi kayak mm -hmm. harus pakai payung bu, kata saya Pakai topi yang gede. Kacamatanya yang kayak salah <tuk> yeah. satu artis yang ini. Terus kalau bisa pakai masker. <tuk> oh, yeah. Nggak liburan atau itu mandok lah. Betul liburan tetap bu, tapi supaya nanti pulang-pulang tetap wajahnya glowing Oke, gitu. Pencegahan ya dok. Ya, ya. untuk pencegahannya. Kalau di dalam ruangan tuh dok harus pakai sunscreen nggak? Nah itu uh, sebetulnya ada beberapa mazhab ya, <laughs> ya ada beberapa keyakinan gitu yeah. dok, tentang itu. Jadi ada yang bilang di ruangan pun kan uh, kayak gini jendela-jendela itu dok uh, ada juga pantulan cahaya. Hmm. Terus kan karena uh, apa pasiennya banyaknya ibu-ibu gitu. Kan namanya ibu-ibu teh uh, walaupun ada saya mah di rumah aja dok nah, seringnya gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu teh ya atuh ngejemur, ngejemur ya sesapu, ngiram, nyiram kan, gitu nemang. di teras sesapu. Iya. Terus nanti teh udah jam 11. Oh iya jemput anak, jemput anak teh bawa motor, lupa hmm. kan gitu nah. Jadi uh, kalau saya yang keyakinan saya mah mending pakai aja mending pakai gitu. aja bisa buat pelembabkan juga dok ya. ya terus kalau ini dok ini pertanyaan saya juga dok kalau SPF yang cocok nah. dok berapa SPF Sang -sang. kalau untuk melasma itu di yang literatur itu yang di atas 45 ya kalau nggak oh, salah oh di atas 45 ya pokoknya 45 di di ya. yang tinggi tinggi gitu Pindia. tapi sebetulnya ya, itu ada cuma apa kemarin yang saya lihat sih ada literatur yang bilang gitu, hmm. tapi sebetulnya kalau SPF itu bukan berarti kayak uh, ini, dok, bukan berarti bahwa SPF-nya tinggi. Mm -hmm. Jadi, insya Allah enggak akan kena gitu, bukan. Oh. Ya, itu mah uh, SPF tuh nilai, nilai uji, nilai uji, oh, nilai, okay. uji. Oh, jadi nilai bukan, bukan nilai kandungan, oh, baik, jadi baik. Uh, sebetulnya. Walaupun SPF-nya tinggi pun, tetap harus ada repetisi. Iya, oh tetap gitu. diulang. Jadi yes, kuncinya ya, yes, sahabat betul. sehat ya. Iya betul. Ulangnya berapa jam, dok? Ulangnya uh, bagusnya dua jam sekali. Dua, jam, dua jam, sekali, jam sekali, sahabat sehat. Jadi pakai sunscreen mm. tuh nggak hanya di pagi ya, dok ya. ya. Harus diulang per dua jam. Gitu. Semangat ya. Dan kadang-kadang gitu. uh, gini, dok. Uh, dok, kan saya udah pakai sunscreen, terus saya bedakan, saya uh. apa? Itu repot dong. Kalau saya harus ulang lagi, cuci muka enggak? Enggak usah hmm. pakai sunscreen, make up, pakai lagi sunscreennya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. ya. Baru nanti, kalau sekitar zuhur kan mungkin cuci muka dengan air wudhu gitu oh, kan. Iya. Baru itu lurus semuanya kan, Bye. baru nanti pakai lagi. Pake. Jadi enggak setiap misalnya, repetisi kan. Kalau pakai sunscreen, tiap-tiap dua tiap jam kan mungkin bisa sekitar lima sampai tujuh kalian ya dalam yeah, satu yeah. day itu uh, itu enggak usah cuci muka sebanyak itu yeah. jadi cuci mukanya mah pas awal aja pas awal ya dan kalau bisa pakai sunscreen itu setengah jam belum sebelum memulai beraktivitas hmm. supaya sunscreennya itu settle dulu oh, okay. nyerap itu. dulu mungkin yeah. ya dok mm. ya siap kita lanjut pertanyaan itu. lagi dari akun Windy Aini Dok, saya sering gatal dan seperti kulit kering di bagian kaki kanan saja. Apakah termasuk eksim? Ya, mungkin. Ya, ya mungkin. ya. Harus dilihat dulu dilihat ya, dok dulu. ya. Kak Windy ya. Dulu. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bu Kurnia sih lagi ya, dok. izin bertanya lagi. Ada makanan yang dianjurkan untuk mempertahankan biar nggak ada melasma atau makanan yang harus dihindari untuk kesehatan kulit? Uh, tidak ada tidak ada tidak ada eh, tidak ada pantangannya dok ya. ya kecuali yang punya alergi mungkin ya kecuali ya kecuali yang punya alergi yang punya uh, penyakit penyakit tertentu yang memang mem memantang makan tertentu hmm. itu ikutin dokter yang itunya aja baik baik ya gitu jadi untuk makanan ma uh, sebetulnya bebas ya, ya. oke okay. belum ada lagi katanya oke okay, okay, siap terus jadi kan tadi udah sampai pengobatan eh, seru sekali ya banyak banget ya. pertanyaannya kemudian nah kalau melasma itu sendiri bahaya nggak sih, Dok? Tingkat bahayanya itu segimana gitu kita tuh. Bahaya. Bahaya ya? Bahaya. nggak okay. bikin cantik. Iya, <laughs> ke penampilan ya, <laughs> ya. Biasanya Nangat orang pengaruh. pada stres gara-gara Dok, waktu saya muda itu kulit saya mulus <laughs> Sekarang kenapa udah jadi ada pulau pulaunya nya cenah. Iya, ya, jadi itu sih sebetulnya itu sih lebih ke penampilan ya, ya, Penampilan. Kayaknya. Sebetulnya uh, paling mengancamnya itu ke performance, performance dari ya. pasiennya. Iya, jadi tapi no kalau misalnya ya, ya dia. betul. Cuman oh. kalau misalnya ditanyanya bahaya tuh apakah bahaya ke misalnya menyebabkan kanker. Mm -hmm. Mempercepat kematian gitu oh, tidak. Tidak, tidak ya. berhubungan dengan itu. Jadi mm. uh, yang namanya melasma itu uh, dijelaskan bahwa dia tidak Menyebab tidak berhubungan dengan kondisi-kondisi kanker kulit maupun uh, tidak mempercepat kematian. Oke, okay. kalau itu benar melasma ya, dok. Yeah, ya, betul. Kalau kecuali kalau bercaknya yang lain, ya, dok. Yeah. Ya, oke, okay, ada pertanyaan lagi dari Bapak Opo Ajat. Yeah. Kalau karang atau tahi lalat pada wajah, apakah bisa diobati juga seperti flek hitam? Oke, okay. karang, ya. Bahasanya sangat Jerman sekali, hmm. ya, karang. Jadi, eh, bisa, tapi tidak seperti, eh, flek hitam. Mungkin hmm. prinsip pengobatannya tidak seperti flek hitam. Jadi, kalau misalnya suatu tai lalat itu biasanya kita angkat, hmm. jadi harus, eh, dilakukan bedah ya, Kak. Opo aja, teh, jadi harus di... apa diambil, Kata, diangkat bedah kecil ya, ya, ya bedah kecil, ya. jadi eh uh, dan ini memang banyak ya tren-tren terakhir tuh kayak entah bagaimana ada karang tuh di dilakukan intervensi luar gitu tanpa bedah gitu. Okay. Nah, itu tuh justru malah nantinya akan mengganggu sih. Hmm. Malah jadi bisa terjadi yang kayak Lain. keganasan gitu. Oh. lesi-lesi okay. prakanker justru. Okay. Jadi kalau misalnya memang oh saya pengen ngilangin lalat ya nggak apa-apa, ilangin aja dipotong. Mm -mm. gitu. Jadi nggak okay, usah okay. jangan misalnya kan tapi kan kadang-kadang gini, kalau pasien itu suka takut, Dok, yeah. bahwa waduh eh uh, di apa dipotong gitu, dibedah gitu kan? Eh, uh, jangan takut sebetulnya, karena bedahnya juga bedah minor atau bedah okay. kecil gitu. Jadi orang kadang-kadang karena dia takut dibedah, ada yang menawarkan terapi yang intervensinya uh, semi-invasif superficial gitu. Mm. Jadi yang tidak begitu pakai pisau mm. terus. Uh, cuma ditembak aja atau ditempel saja dia jadi mau nah oh, itu okay. takutnya jadi lesi-lesi yang berakal gitu yeah. jadi baiknya mah konsul dulu ya dok ya, ya dilihat dulu konsul dulu, dulu dilihat ya. itu tai lalat bener atau bukan terus udah gitu kalau misalnya memang tai lalat biasanya penanganannya lebih kepada uh, seperti itu Oke siap. Baik dok, ada lagi pertanyaannya dok dari akun Endah Yunia Dok kalau biopsi kulit biasanya untuk kasus apa aja? Biopsi itu mungkin itu ya pembedahan ya, itu ya dok. Ya. Hmm. Jadi uh, untuk semua kasus kulit bisa di biopsi. Oh, bisa, bisa. Termasuk flek hitam di wajah juga kita bisa biopsi. Baik. Tapi kan uh, sebetulnya kalau misalnya tidak bisa di biopsi, eh tidak usah di biopsi dan bisa di uh, obati secara langsung ngapain sebetulnya. Jadi ini sebetulnya kaendah endah untuk biopsi kulit ini adalah salah satu upaya diagnostik. Baik. Mh. Jadi kalau kita mau tahu itu misalnya ada kelainan kulit nih. Kelainan kulitnya tidak ke sana, tidak ke sini. Jadi uh, mirip ini tapi juga mirip penyakit yang lain gitu. Hmm. Biasanya kita ambil untuk biopsi. Jadi Baik. biopsi itu diambil sediaannya sedikit. Terus dibacakan di uh, patologi, patologi anatomi. Atomi, ya. uh, setelah itu baru deh, kan nanti kita akan lihat, oh ini tuh kemungkinan dari ini, ini, ini. Jadi untuk memutuskan ini tuh kelainan kulit apa dan harus kita apakan. Baik dok, baik. Jadi bisa aja ya untuk semua kasus, tapi harus dilihat dulu ya dok. Yeah. Ya kasusnya, kemudian pertanyaan terakhir ya, ini sebenarnya banyak banget yang nanya tapi kita batasi yeah. karena waktu. Jadi kalau dari akun Hevi Suhartini, dok, kalau sering dipiling, apakah ada efek samping? Lalu berapa jarak waktu tindakan antara peeling uh, dan peeling lainnya? Gitu oke okay, kalau.. efek sampingnya apa dok? efek sampingnya Il. jadi gelis ya biasanya <laughs> <laughs> jadi glowing glowing iya iya, iya. jadi kalau misalnya uh, ini kak kalau hmm. misalnya memang indikatif sesuai dengan indikasi mm -hmm. ya dok terus udah gitu memang uh, kebutuhannya seperti itu uh, Insya Allah apa lebih terarah dan ter apa ada goalsnya gitu yeah. jadi memang sering atau tidaknya relatif mm -mm. dalam artian kalau sering dalam setahun dipilih 12 kali gitu mm. kalau secara kuantiti kan eh sering banget ya 12, 12 kali 12 kali sebulan sekali nah, tapi kan ya. kalau secara range itu ya, sebulan, 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 sebulan sekali sebulan sekali betul ya memang indikatif sih segitu mm. gitu ya terus udah gitu uh, apa jadi itu menurut saya tidak tidak apa tidak tidak mm. sering kalau kayak gitu cuman kalau misalnya peelingnya seminggu sekali, nah itu nggak boleh. Oh iya Atau tiga seringnya. hari sekali gitu, oh, nah itu nggak boleh. Baik. Itu yang uh, bisa rusak pada kulitnya, terus ada terjadi necrosis, jaringan parut dan lain sebagainya, itu baru uh, mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau sesuai indikasi dan jarak, uh, itu insya Allah bagus. Kalau jarak tindakan peelingnya biasanya dua minggu sampai sebulan, oh. tergantung kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhan ya dua minggu sampai sebulan baik itu berarti pertanyaan terakhir ya dari akun ibu Hefi Suharti ini terima kasih banyak kepada antusiasme dari sahabat sehat rumah sakit Al Islam ya jadi kesimpulannya mungkin banyak banget ya dok ya sebenarnya macam si flek hitam itu melasma itu hanya dari satu dari sekian banyak flek ya, hitam betul. pencegahannya utamanya sih jangan kena Matahari ya, ya dok ya. Tap, uh, lalu uh, tapi banyak faktor lainnya. Kalau pengobatannya sih macam-macam juga ya dok ya. ya Tadi betul. dari mulai obat, uh, ada yang di peeling juga, ada yang sampai tindakan juga ya dok ya. ya. Bagusnya sih datang dulu ya dok ya, ya? Uh, ke klinik. Ya. Dan kebetulan kalau di Rumah Sakit Al Islam kita ada Senin sampai Sabtu Sab ya Senin dok ya. Senin sampai Sabtu betul. Senin Jadi, sampai Sabtu tuh. Di Rumah Sakit Al Islam ini, uh, menurut saya adalah Rumah Sakit dengan polikulit yang cukup Jangkauannya luas ya Karena Senin sampai Sabtu biasanya kan iya. Kalau Sabtu polikulit itu banyak yang tutup, tutup Tapi kalau di Rumah Sakit Al-Islam ini buka, buka. Weekend ya dok ya, ya Jadi end, bisa Bisa pastikan. jadi kalau hmm. uh, bapak ibu uh, sahabat Sehat Rumah Sakit Al-Islam yang uh, Bekerja uh, terha Terhambat karena jadwal Weekday gitu itu bisa di weekend bisa, ya. Dan kami juga Di klinik kulit dan kelamin Rumah Sakit Al-Islam ini ada lima orang dokter spesialis uh, dermatologi venerologi atau spesialis kulit dan kelamin atau juga gelar barunya sekarang adalah dokter spesialis dermatologi venereologi, dan estetika. Oh DVE ya DVE, dok ya. Spdve. Jadi hmm. uh, kalau misalnya uh, bapak ibu uh, sahabat sehat rumah sakit Al Islam Bandung ini ada ketemu spkk, spdv sama spdve. Itu jangan heran karena memang itu sebetulnya satu kesatuan yang sama. sama jadi ya itu dok adalah ya. spesialis kulit dan kelamin. Cuman karena yang akhir ini yang mulai tahun 2021 itu ditambahin estetika. Hmm. Karena uh, suka ini punten ya, bab, uh, Dok. Jadi kadang-kadang uh, pernah ada pasien ke saya, "Oh, dokter tuh bisa perawatan wajah?" "Oh, bisa, Bu." kata saya Oh, saya kira cuma uh, buat gatal-gatal aja gitu. <laughs> Jadi, sebetulnya karena kalau dokter kulit identiknya mungkin sarang arah ya. Sebetulnya bukan begitu. Jadi, dokter kulit juga uh, bisa banget estetik tuh gitu. Jadi, yeah, yeah. kami juga menerima itu di sini. Ada lima orang dokter spesialis, dok, eh, profesor, dokter, dokter Oki Suarsa, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah konsultan di imunologi lalu ada Dokter Andi Fauzia spesialis kulit dan kelamin, lalu ada Dokter Inma Janti spesialis kulit dan kelamin, Dokter Widiati spesialis kulit dan kelamin, dan juga saya sendiri Rafdi Ahmed Dokter spesialis Dermatologi dan Venerologi. Ya. Jadi kelihatannya bedanya dok. Beda. Ya. <laughs> Baik. Jadi gitu. ada lima orang ya dok ya, ya. Senin sampai Senin Sabtu, sampai Sabtu. untuk jadwalnya biasanya kalau untuk yang pagi itu mulai dari jam 9 sampai jam 12. Kalau untuk yang siang itu biasanya dari jam 1 sampai jam 3. Tiga, gitu. Baik. Iya, jadi uh, jadwalnya lengkap ya Dok ya, ya sampai Sabtu. Ya, Bapak Ibu sahabat sehat, uh, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi untuk konsultasi ya, tentang ya. uh, kulitnya, ya. kulit kecantikannya ya. Iya. Uh, biar tambah glowingnya Dok ya. Iya, uh, insyaallah. Um, insyaallah uh, baik uh, karena ini sebenarnya acaranya ramai banget ya materinya tapi waktu memisahkan ya Dok ya, ya udah uh, waktunya habis jadi kita closing ya Bapak Ibu terima kasih atas antusiasmenya sebenarnya pertanyaannya masih sangat banyak ya terima kasih juga untuk uh, Pak Dok ter, Dokter Rafdi Ahmed spesialis Dermatovenerologi seru sekali. Insya Allah nanti akan ada podcast selanjutnya dengan materi yang lebih asik ya dok ya. ya. Insya Allah Iya sehat sehat ya, ya dok. Sama-sama Dokter lancar juga lahirannya Dokter Iva. Terima kasih <laughs> yeah. Dokter. Yeah. Baik terima kasih Bapak Ibu semua Sahabat Sehat Rumah Sakit Al Islam kita duduk kita tutup dengan wabilai Taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right. Right. Rumah Sakit Al Islam Bandung tempat Bye.